Berdasarkan pada laporan polis yang saya buat pada 13 hari bulan hari itu, Jumaat, pukul 6.30 petang di Taman Tun, berkenaan laporan ugutan jenayah yang dilakukan oleh malangnya abang kandung saya sendiri, Azwan Ali. Dan saya rasa saya terpaksa lakukan ketika itu bukan kerana saya ingin menzalimi darah daging saya atau menganiaya, tetapi kerana ancaman itu begitu berat untuk saya pikul, melibatkan ancaman bunuh, kerat dan bakar, something like that. Walaupun mungkin apa dalam minda Azwan ketika itu mungkin dipengaruhi oleh hasutan-hasutan yang wallahualam hanya Allah yang tahu, tetapi saya harus menganggap serius kalau terjadi perkara tersebut. Jadi saya berbuat berdasarkan ancaman keselamatan saya ketika itu, dan rentetan dari laporan polis itu, sekali lagi malangnya Azwan telah disiasat di bawah Kanun Keseksaan 506 dan beberapa perkara keterangan serta dilaporkan telefonnya juga dirampas dan sebagainya untuk pengesahan pihak forensik ketika itu. Tetapi saya percaya setiap musibah ada hikmahnya. Syukur alhamdulillah, ini kuasa Allah, mungkin berkat doa ibu saya, seorang ibu yang hebat, Hajah Cik Tum. Saya sendiri tak sangka saya tidak bertegur sapa dengan Azwan telah 7 tahun. 7 tahun kami tidak bertegur sapa, tetapi hasil daripada musibah yang berlaku, akhirnya kami berdamai. Dan saya sendiri tak sangka Azwan datang mencari saya di rumah ibu saya pada pagi semalam. Ini semua kerja Tuhan dengan izinnya Allah, bukan saya nak bergaduh dengan adik-beradik, tetapi atas dasar perjuangan saya membuat perkara ini. Tetapi alhamdulillah dengan apa yang berlaku, Azwan sanggup memberikan jaminan surat akuan sumpah bahawa dia tidak akan lagi melakukan serangan peribadi atau apa-apa yang mungkin sama ada menggugat kredibiliti saya atau mungkin mendatangkan bahaya kepada saya. Dan saya juga memberi syarat, 2 syarat kepada Azwan, kalau dia ingin bagi saya menarik balik segala laporan saya, saya perlukan jaminan keselamatan supaya tidak berlaku lagi perkara ini. Dan kedua, saya meminta Azwan bertemu dengan semua pres bagaimana nama saya dibusukkan dalam akhbar tabloid seperti Harakah atau Suara Keadilan. Saya nak Azwan tampil membersihkan semula segala persepsi negatif dalam minda masyarakat di seluruh negara. Jadi saya rasa it's quite fair to me, berlaku adil kepada saya. Dan alhamdulillah Azwan bersetuju dengan cadangan tersebut, dan hasil itu saya telah mendapat SD, akuan sumpah daripada Azwan, daripada Sidik Tio. Saya ada di sini sebagai bukti saya, akuan sumpah. Dan malam tadi juga Azwan telah mengeluarkan satu kenyataan yang ditulis sendiri, jaminan dari hati, suara hati Azwan kepada saya dan kepada semua. Nanti biar Azwan sendiri yang cakap tentang konten laporan surat ini. Tetapi alhamdulillah dengan semua yang berlaku, insyaAllah lepas PC ini saya akan pergi semula ke pejabat polis, ibu pejabat polis di The Curve untuk menarik balik semua laporan saya, insyaAllah. Kerana bagi saya darah daging lebih penting, air yang dicincang tidak akan putus walaupun terlalu hancur hati saya. Hanya Allah yang tahu sepanjang setahun yang lalu. Tak payah saya sebut perkataan apa yang Azwan pakai terhadap saya yang tidak sewajarnya. Tetapi alhamdulillah hari ini dia datang kepada keluarga. Alhamdulillah Allah bagi hidayah pada dia. Dan saya tahu dia tak buat berseorangan, tetapi ada hasutan-hasutan dari pihak yang lain. Saya bersyukur Allah makbulkan permintaan ibu dan saya. Dan harapan saya yang kedua, mungkin orang berfikir berbau politik, tetapi saya rasa tidak. Harapan saya yang seterusnya supaya Azmin balik ke pangkalan keluarga, tinggalkan Anwar, itu saja. Itu adalah satu keindahan yang paling manis dalam hidup keluarga kami, kalau Azmin tinggalkan Anwar dan balik pada keluarga. Terima kasih.